Ahlan, ahlan wa sahlan ya sabab al-Islam, antum lana ni'mal raja. Wa hayyikum bit tahiyyatil islamiyya, tahiyyatan mubarakah min indillahi azza wa salla, tahiyyatan mubarakah min ahli jannah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal'akibatu lilmuttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirah rahimakumullah yang saya hormati, saat ini kita sedang berada di era milenial abad 22 yang merupakan pemimpin of information, era menjamurnya media informasi dan komunikasi yang semakin mengagumkan. Media sosial menghadirkan kemudahan yang sangat luar biasa. Hanya bermodalkan smartphone dan paket data, kita dapat menjelajahi seisi dunia. Semua informasi bisa kita dapatkan dengan mudahnya. Yang jauh seakan ada di depan mata. Aplikasi saham yang semakin menggila. Namun sayang hadirin, para pengguna media sosial mulai merusak nilai moral dan etika. Banyak tayangan negatif yang dapat merusak mata. Aktivitas dunia maya mengalahkan dunia nyata. Bahkan oknum-oknum yang tak bertanggung jawab yang semakin durjana. Oleh karena itu hadirin, izinkan saya membawakan sebuah pidato dengan judul Milenial dan Masa Depan, dengan rujukan Al-Quran yang tertulis begitu indah dan menawan, tepatnya pada Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi: A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha katsira. Sadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, seiring berkembangnya teknologi di era milenial ini yang seharusnya membuat santri semakin berakhlak dan bermoral, sebagaimana yang dijelaskan pada ayat tadi, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Tapi sebaliknya hadirin, santri di zaman sekarang cuma menang gaya. Pakaian muslim yang dipakai hanya simbolis saja. Akhlak dan moral hilang dengan mudahnya. Karena santri di zaman sekarang, hormat mereka penuh dengan kebohongan, tunduk mereka penuh dengan kepalsuan, yang membuat masa depan hancur tak karuan. Dan bisa kita lihat hadirin,
di era milenial ini banyak aplikasi yang dapat menghasilkan uang, sementara angka pengangguran yang semakin tak terhitung, ujaran kebencian yang selalu menyinggung, budaya asing yang masuk tidak lagi dapat terbendung. Belum lagi masalah yang diakibatkan pergaulan bebas yang merajalela, yang dapat menimbulkan pemerkosaan, perampokan, mabuk-mabukan, bahkan sampai menimbulkan pembunuhan. Betul hadirin? Betul. Padahal hadirin, di zaman milenial ini harusnya dapat menjadi pintu lebar dan cahaya dalam kegelapan, dan harusnya dapat memberikan dampak positif bagi kita, khususnya bagi para pelajar kita, untuk menggapai cita-cita yang indah di masa depan. Oleh karena itu hadirin, sebagai bahan memori dari pidato saya ini, marilah kita pergunakan teknologi media sosial ini dengan sebaik-baiknya. Kita pergunakan ke jalan yang benar untuk meraih cita-cita di masa depan, dan jangan kita salah mempergunakannya karena itu dapat merugikan kita. Sebelum saya tutup pidato saya akhiri dengan sebuah syair. Pemuda-pemudi Islam bangunlah, panggilan jihad rampungkan, wasiat Muhammad peganglah, harta dan jiwa serahkan, binalah persatuan, sirnakan perpecahan, binalah persatuan, sirnakan perpecahan. Akhirnya, buah durian, buah duku. Cukup sekian dan thank you. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.